Pada penutupan sesi 1 perdagangan di Bursa Efek Indonesia, BEI, saham Unilever Indonesia, UNVR, bangkit dari tidurnya, Kamis, tanggal 7 Oktober tahun 2021. UNVR melesat 12,8% atau naik 550 poin ke level Rp4.820 per saham. Sebagai informasi, sejak tahun 2020 harga saham UNVR mulai perlahan turun dari sebelumnya berada di kisaran Rp7.000 hingga Rp8.000 per saham. Senior Investment Information Mirae Aset Marta Kristina mengatakan, meskipun mengalami kenaikan signifikan, secara jangka panjang UNVR memiliki tantangan yang besar karena perseroan mengalami perlambatan dalam pertumbuhan. Selain perlambatan pertumbuhan yang terjadi, pertumbuhan UNVR kedepannya masih dibayangi kenaikan harga komoditas, yang mana ini akan mengancam penurunan margin dari UNVR. Senior Investment Information Mirae Aset lainnya, Navan Aji Gusta juga mengatakan, lonjakan harga saham UNVR ini tentunya perlu dicermati oleh investor. Menurut dia, dengan posisi kenaikan yang signifikan ini, ada baiknya jika investor bisa melakukan taking profit sebagian sembari mencermati dinamika laporan keuangan dan fundamental perusahaan. Navan mengatakan, sektor consumer goods jelang akhir tahun 2021 akan mengalami pemulihan. Hal ini seiring dengan kondisi pandemi COVID-19 yang mampu teratasi, dan pelonggaran mobilitas yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai informasi, UNVR memimpin penguatan di sektor konsumer siang ini, mengalahkan Mayora Indah yang menguat 3,4% di level Rp2.410 per saham, dan Indofood Sukses Makmur yang menguat 1,14% di level Rp6.675 per saham. Adapun net buy asing pada saham UNVR siang ini mencapai Rp124,8 miliar. Kapitalisasi pasar UNVR adalah Rp183,8 triliun. Dalam sepekan UNVR berhasil menguat 22,03%, sementara dalam 3 bulan terakhir masih minus 2,6%. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!